Oke guys, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Deddy Kelebis TV. Oke, konten kita akan berburu belalang guys. Kita akan membagikan tutorial cara penangkapan belalang yang banyak belum diketahui oleh anak-anak zaman sekarang ya guys ya. Zaman kami dulu banyak sekali di sawah-sawah untuk penangkapan belalang ya guys ya. Jadi malam ini kita akan menangkap belalang dengan perlengkapan yang sudah kita sediakan ya guys ya, yaitu yang ada di tas dan juga bersama rekan-rekan saya nanti ya guys ya. Sebelum itu jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah. Let's go. Proses penangkapan belalang pada malam hari ini ya. Kalau di malam hari belalangnya naik seperti ini belum, baru pukul berapa ini belum naik. Kalau pukul 12 dia naik kayak gini. Nah, ambil ikan di dalam ini tempat aqua botol kayak gini kan. Nah, tinggal ambil aja. Nah, ini dia akan naik ke pucuk kayak gini. Tinggal ambil aja. Ih, kalau digoreng ini dibuat sambal. Ini ada satu lagi nih. Mana? Tuh. Ini ya. Kecil nih. Itu yang ujung. Besar. Ini proses penangkapan belalangnya ya, sobat ya. Di sini di area persawahan sangat banyak sekali dikarenakan persawahan saat ini musim menanam padi, jadi kita mengambilnya di pinggir sawah ya guys ya. Tuh, ini adalah belalangnya guys tuh. Ini belalang kutu namanya guys. Tuh hasilnya guys, tuh sudah penuh. Oh, sudah penuh guys tuh.
Alah, alah. Ya guys, dikarenakan hari sudah malam ya, kita berada di area perkebunan dan persawahan. Nanti takutnya kita dicurigai orang, jadi kita stop dulu penangkapan belalang kita pada malam hari ini. Inilah hasilnya. Untuk selanjutnya kita mukbang, ikuti terus DDK Channel. Lebih